Islamisasi di Turki semakin menguat dengan ambisi Erdogan, Presiden Turki, menjadi pemimpin dunia Islam. Erdogan dengan sengaja mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid setelah berfungsi sebagai museum selama 87 tahun. Erdogan mengklaim itu keinginan Fatih. Fatih artinya penakluk, julukan untuk Sultan Mehmet II yang mengalahkan Bizantium atau Kerajaan Romawi Kristen pada tahun 1453. Fatih mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan mosaik-mosaik ini jika Hagia Sophia menjadi masjid? Islam melarang gambar wajah makhluk hidup yang ditempatkan dalam tempat suci atau berkaitan dengan agama. Hagia Sophia dibangun sebagai gereja oleh Kaisar Romawi yang pertama kali memeluk Kristen, Konstantin, pada tahun 360 Masehi. Konstantin ingin memiliki bangunan sehebat bait suci kedua yang sudah diruntuhkan Romawi tahun 70 Masehi. Setelah mengalami kebakaran tahun 404, Kaisar Justinus membangun Hagia Sophia kembali dari tahun 532 sampai 537 Masehi. Kemuliaan bagi Allah yang menganggap saya layak untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Oh Salomo, aku telah melampaui engkau, sorak Kaisar Justinus setelah selesainya Hagia Sophia. Menurut manuskrip Bizantium, gereja Hagia Sophia dibangun mengikuti ukuran bait suci Salomo. Selama 1000 tahun, Hagia Sophia menjadi gereja terbesar dan menonjol di dunia. Hagia Sophia artinya hikmat Tuhan. Gereja ini didedikasikan untuk Sang Hikmat, yang adalah Yesus Kristus. Hagia Sophia adalah simbol kejayaan Bizantium atau Kerajaan Romawi Kristen. Secara khusus, mosaik yang ada di dalam Hagia Sophia merupakan peninggalan kekristenan untuk dunia. Menara pada gereja Hagia Sophia yang kita lihat saat ini adalah hasil renovasi bangunan yang dilakukan oleh Mimar Sinan, arsitek berdarah Yunani yang mualaf. Mosaik Kristen bagian dalam Hagia Sophia ditutup 7 lapisan saat diubah menjadi masjid. Fossati bersaudara asal Swiss menjadi orang terakhir yang melihat mosaik serafim atau makhluk surgawi bersayap 6. Salib pada pintu diubah menjadi simbol panah. Altar dihancurkan, lonceng dicopot, dan salib gereja yang harusnya ada di kubah dihapuskan, diganti dengan 8 tulisan Arab berisi nama Tuhan dan Nabi dalam Islam, nama 4 khalifah, dan 2 cucu Nabi. Kaligrafi Arab itu didesain oleh Kazasker Mustafa Izzat Effendi. Tahun 1931, Thomas Whitmore dari Amerika menyelamatkan mosaik Hagia Sophia atas izin Kristen Ortodoks Yunani. Berkat hubungan baiknya dengan Bapak Turki modern Kemal Atatürk, pada tahun 1934, Masjid Hagia Sophia diubah menjadi museum. Proses konservasi memakan waktu 18 tahun. Tahun 2009, pemerintah Turki membuka penutup wajah serafim, makhluk surgawi bersayap 6 setelah 160 tahun ditutup. Wajah serafim bisa dinikmati turis. Namun, tahun 2020, Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Peradaban Bizantium terancam lenyap. Bukti-bukti kekristenan di Turki sebagai lokasi 7 gereja mula-mula perlahan-lahan habis. Ditelan Islamisasi ala Erdogan.
Turki modern yang diwariskan oleh Atatürk memudar, berganti wajah. Lalu apa hubungannya dengan fakta Israel? Bayangkan, jika pemerintah Israel tiba-tiba memutuskan mengubah kubah emas kembali menjadi bait suci seperti masa Salomo dahulu. Bukankah kubah emas saat ini berada di atas tanah Israel, sama seperti Hagia Sophia yang berada di bawah pemerintah Turki? Namun, untungnya, Israel tidak pernah ingin mengubah kubah emas menjadi bait suci kembali. Salam damai dari Fakta Israel.